Nah, teman-teman, hari ini kita rencananya mau mengunjungi Pak Sulaiman. Pak Sulaiman itu sesepuh senior orang Indonesia di Azerbaijan. Sudah sejak tahun 1962 datang ke Baku. Nah, di bangunan inilah Pak Sulaiman bersama istrinya tinggal. Di kawasan Maidan Ukraina, di Haji Aslanov, Baku. Pada sekitar jam 12 siang kami, rombongan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan diaspora Indonesia tiba di kediaman. Ketua mau kemana? Dalam rangka apa? Kunjungan apa ya? Kunjungan sosial mungkin. Silaturahim. Ya, silaturahmi kalau bahasa kerennya. Ke salah satu sesepuh yang boleh dibilang warga negara Indonesia, Pak Sulaiman. Menjenguk beliau. Makasih, Pak. Sama-sama. Nah, teman-teman, kita sudah berada di kediaman rumah Pak Sulaiman dan Pak Sulaiman alhamdulillah sudah dalam masa apa namanya? Pemulihan sudah dalam masa pemulihan. Kita doakan Pak Sulaiman kembali sehat, Pak. Amin. Sehat. Nanti bisa ketemu lagi di Lebaran, Pak, ya. Insyaallah. Doakan anak-anaknya segera kumpul, ya. Amin. Tidur enggak, Pak? Menurut istrinya, kedatangan kita, rombongan kita itu memberikan seperti energi positif kepada Pak Sulaiman. Pak Sulaiman mau bangun dan bercerita kepada kita semuanya. Ya belum ininya, lukanya belum ini kali. Belum kering. Harus kontrol lagi enggak sih jahitannya? Iya, tadi iya. Harus kontrol. Gak? Iya, tadi udah kontrol. Jangan banyak dulu gerak-gerak, Pak. Ini kering dulu, Pak. Kering. Kalau udah enak baru boleh jalan-jalan. Insyaallah. Ke Naji boleh. Makasih, Papa, udah ketemu, Pak. Saya pribadi udah ketemu dengan Pak Sulaiman, makasih banyak, Pak, dengar cerita Bapak. Penting Bapak sehat, terus bisa beraktivitas lagi, Pak, ya. Sehat terus, dengan kesehatan, Pak. Gitu, Pak. Itu jalan gimana, adik saya tinggal, di dekatnya ada istana, kuburan. Oh, itu kuburan Cina, bukan? Bukan, kuburan kita juga. Pak Sulaiman menceritakan kepada kita alamat tinggal keluarganya yang ada di Bandung. Minta ponakan dia. Insya Allah saya ke Bandung pulang Juni. Gimana tinggal? Akhirnya dirasa cukup, kami semua berpamitan. Kita doakan semoga Pak Sulaiman cepat pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tetap sehat selalu. Positif. Balik, Pak. Sudah, ya. Saya.